harga 75 juta sampai tanggal 5 September ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Via Slimo Surabaya. Dengan saya Mas Raffi. Apa kabar kawan-kawan? Jadi hari ini kita itu mau bahas unit tahun 2016 ini ya. Sudah full modifikasi warna citrus. Dan kebetulan unit ini itu masih free ya. Jadi untuk kawan-kawan yang cari unit warna citrus bisa langsung ready, langsung bisa langsung dibawa, surat-surat udah ada, semuanya udah lengkap, tinggal bawa aja ya. Dan untuk modifikasinya dia pakai headlamp Roji, lalu dan tutukan plat juga, terus fog lamp udah terpasang. Dan untuk body kitnya ini custom bagian bawahnya ya, ini TRD, body kit TRD. Dan untuk grillnya masih standar ya. Terus ada modelnya stiker di kap mesin. Terus untuk bagian sampingnya seperti ini ya. Nah, untuk bagian sampingnya velgnya dia pakai ring 17. Lalu ada juga terpasang emblem di samping sini. Dan ini yang lampunya itu lampu sen ditutup. Kaca filmnya udah full. Dan wipernya dikasih yang baru. Enak sih lengkung rek le ya, enak iki ya, bagus. Terus talang air udah terpasang juga, spion retract. Terus ada samping-samping ini dikasih stiker gini ya, kanan kiri kasih stiker, bagus. Dan untuk bagian sampingnya yang body kit seperti ini ya. Terus ada tulisan sporty ya, sport bukan sporty ya, sport ternyata. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini, yuk kita lihat langsung. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini ya Mas ya. Jadi unitnya ini bagian dalamnya keseluruhan ini dipakai krem ya. Terus joknya ini perpaduan hijau sama putih. Jadi disamakan sama dashboardnya, cat dashboard. Dan ada juga namanya wood panel seperti ini, motif kayu ya. Dan double D-nya pakai Android ukuran 7 in ya. Dan ada juga lampu kolong udah terpasang juga. Dan bisa kalian lihat juga ya, ini di cat interiornya sama kayak ini ya. Ini ada modelnya ada lampu-lampu, jadi mirip becak gowes ya menurutku ya. Oh enggak ya, ini bagus kok unitnya ya, bagus. Karena kan menyesuaikan selera, jadi untuk kawan-kawan yang mungkin suka ya boleh ini diambil. Terus kilometernya masih di angka 156 ya, kilometernya rendah banget. Dan ini unit sudah plafonnya udah diganti juga, dan ini LED, pakai LED juga. Terus sudah start engine. Dan kalau untuk start engine ini ya, dinyalakan di luar juga itu bisa. Jadi kawan-kawan mungkin jangan lupa kalau pakai start engine ini dinyalakan dari luar enak. Dan jangan lupa ya, jangan sampai masuk giginya ya. Jadi normal hand rem jangan lupa, karena kalau mau nyalain ini nih dari luar seperti itu ya. Dan kita lihat langsung bagian belakangnya ya. Jadi untuk bagian belakangnya dia sudah terpasang pakai ductile, dan kamera mundur sudah terpasang, sensor parkir, dan body kitnya pakai drive 68, lalu knalpotnya dual muffler ya, muffler. Dan ini discord light stop lampnya ya. Siri PU sudah terpasang. Emblem pakai Vios TRD Sportivo ya. Dan ini knalpotnya, kalau untuk kawan-kawan yang pengen lihat ya, tak nyalain biar enak iki ya suarai. Tak kasih tahu. Nah, seperti itu ya suaranya. Jadi mungkin untuk kawan-kawan yang minat unit ini, silakan bisa langsung japri. Mumpung unitnya ini masih free, nomor saya ada di video ini. Di setiap video nomor saya ada. Lokasi kita ada di Pool Bluebird Darmokali, Jalan Dinoyo nomor 2 sampai 6 Surabaya. Jadi segera merapat mumpung ada promo besar-besaran. Harga 75 juta sampai tanggal 5
September ini ya. Monggo ditunggu orderan.